Wow, kita disetirin Mama Messi. Ada babi, lihat. Ngapain taruh babi di situ? Jiska mau rahasiain dari kalian dulu. Udahlah, Jiska kasih tau aja. Hari Jiska sama Cimesi bakal ketemu Iglion. Jadi Iglion ini yang suka bikin editan bareng-bareng sama artis. Make her disappear just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. Jangan jauh. Jiska mau dieditin juga sama Angga Yunanda atau sama Lee Min Ho atau sama Blackpink. Oh, sama Justin Bieber. Jangan, Justin Bieber udah punya istri, gak boleh. Ya, ayo kita berangkat ke rumah Cimesi. Hari Jiska udah mempersiapkan alat-alat untuk kita prank Cimesi. Dah, kurang misalnya dulu, minggir. Pertama yang akan kita prank Cimesi adalah ini chips yang kalau dibuka gedebor. Kita kan lihat aja sendiri kayak gimana nih. Lah. Ya pokoknya ini nanti bakal keluar dari ini siapa namanya Pringles-Pringlesannya. Pasti dia bakal kaget. Nih, Jiska bakal bawa bintang tantrum gerubuk-gerubuk karena Jiska lihat Cimesi juga punya, jadi kita kembaran. Abis itu apa lagi sih? Lupa. Apa lagi ya? Oh! Ini bukan baju barongsai, tapi ini adalah kain putih. Nanti Jiska mau prank Cimesi jadi hantu. Jadi pas Jiska ketemu Cimesi kayak gini. Dia bakal kayak, oh my god, kaget banget, aku takut gitu. Dan sekarang kita masukin ini semua ke dalam tas tercinta kantong Doraemon Jessica. Lihatin, Jessica punya kapibara. Waktu itu waktu Jessica jaga bazar Joy Box dikasih sama salah satu dari kalian namanya Gaby. Lucu banget Gaby, makasih ya Gaby. Kapibara banget eh. Kapibaranya punya ini nih, Pransel Dora the Explorer tapi warna alpukat. Let's go, kita berangkat. Let's go. Eh, itu dia mobil Jessica. Hehehe. Ayo kita berangkat pangeran. Ayo Nona. Aku sebel banget surprise-nya. Gagal, so Cimesi ternyata udah denger aku dari lantai atas. Sedih banget. Aku baru sampai langsung lapar, jadi Cimesi kasih aku makanan. Makan, Mama! Ini apaan foto? Bagus kan? Lighting-nya? Pasti pilar. Oke. Tuh, ini katanya lampunya tiap kali dia ngonten ini pasti viral. Soalnya lampunya bagus. Pasti Mama-mama Cimesi gini, doain lampunya. Ayo kita makan! Nih ambil nih yang gede nih, for you lah. Ih, baik, kasihan dia belum makan. Pake tangan aja nih, langsung comot. Nah, dah am. Oh, ternyata dikasih sarung banget. Tukang. Kita mau cobain barang random di rumah Cimesi. Skin cooling spray pad. Taruh sini. Ih, yang banyak. Dingin banget. Dah. Denger deh. Tapi emang basah gini ya? Aku gak expect selucu itu. Emang cuma bentar dinginnya ya? Ya kan emang skin cooling doang bentar. Ngapain mau lama-lama? Kalau mau lama masuk kulkas aja. Kalau Jessica nggak rela, tadi Cimesi udah lihat Jessica duluan, Jessica suruh dia pura-pura kaget. Tapi kan dia nggak tahu Jessica mau jadi apa, jadi kita lihat reaksinya. Ya, siapa? Wah! Maling! Bawa? Iya. Ntar aja kita mau jadi hantu. Orang mau appreciate dikit kayak hantunya. Kayak
yang jadi hantu. You harus kaget ya. Capek banget, apaan sih? Dia cerita sekarang dia mau jadi hantu, aneh banget emang. Nah, ya bentar. Sekarang aku yang jadi hantu ya. Jessica harus kaget kalau Jessica gak kaget. Awas juga. Yeay, pranknya berhasil. Berhasil gak? Oh, gila, takut banget. Ayo, berdeg-degan. Wow, kita disetirin Mama Messi. Ini adalah supir terkeren sedunia. TV-nya ada apa nih? Ada babi, lihat. Ngapain taruh babi di situ? Dia punya babi di mobilnya nih. Itu si Bebong, lucu. Dari tadi kita hujan, jadi kita kayak sedih gitu. Gak, aku tadi kan baru makan, aku udah lapar lagi. What? Kita makan apa ya? Kita lihat si Messi lagi mau parkir. Wih, mukanya serius banget tuh. Diem gak? Diem gak? Kayaknya kurang ke kanan deh. Ini gak jatuh parkir, tolong. Ini kita mencong banget. Udah, ini bener gak mencong kayaknya? Udah ya? Laper, kita mau makan dulu, guys. Jangan banget. Jessica pakai kain setan yang tadi, untung bawa. Kan berguna juga, kan dia pakai topi siapa lagi gitu. Guys, aku mau dijemput sama Cimesi pakai payung. Oh my god, lucu banget. Ya ampun, ini udah kayak opa-opa Korea yang mau jemput. Oh, so sweet. So sweetnya. Kita mau ke supermarket soalnya Jessica lapar. Ada salad. Oh iya. Ada kayak gitu-gituan ya. Oh my god, lucu banget. Mau ininya satu ya? Oke. Okay. Iya. Pepperoni scoople. Makasih, Mas. Sama-sama. Wow. Aku lagi ngedate sama Ci Messi. Kita papa mama. Ayo kita makan. Enak. Oh my god. 12 seconds later. Abis. Supaya baru makan tapi kayak orang kelaparan. Mau makan lagi. Sumpah Jessica tuh makan kayak orang badak sih. Kayak orang kelaparan 500 tahun gak pernah makan. Jangan mau jalan sama Jessica ya. Oke. Okay. Guys, oh my god, rezeki anak soleh liat di kelas. Ya ampun. Oh my god. Ini red gun. Serius? Iya. Ya, makasih, makasih loh, Kem Chick Stick mantep okay banget. Wah, gila. Gila, dia kasih salad tiba-tiba gratis guys. Sama ini, daging. Ini sih kita candlelight dinner. Makasih mas. Makasih mas. Masnya emang bisa membaca. Emang ini rezeki anak soleh. Tahu, ay lapar banget. Gimana potong? Pakai ini ada itunya nggak? Ini dong ada. Cobain dulu saladnya. Kita cobain saladnya guys. Oke. Ya Messi di rumah udah makan bawang kan, terus dia panik lambungnya sendiri. Lambungnya kena salad. Dia panik sendiri kan, dia bilang, Jus, mulut gua bau bawang. Ya makan steak gratis ya. Messi lu setengah aja motong gak kelar-kelar, lihat. Iya mau kabar, nah tuh. Yeay, mau disuap. Terus ini tadi gara-gara hujan deras, terus lapar. Dapat makanan gratis. Makasih ya mas. Dah. Kenyang gak? Kenyang banget. Gila, makasih lo Kemcik. Ya Kemcik speak mantap. Kemcik speak, terima kasih banyak. Kita sampai kenyang. Aku sama Cimis udah nyampe tempatnya, Papawi. Ini di mana ya? Di dalam kayaknya. Kita mau masuk dulu, guys. Ciluk banget sistemmu sama igoyonnya. Jangan coba. Ciri khas banget. Ya, jadi ceritanya aku sama Messi diperbutin. Oh enggak, kita rebutin dia ceritanya. Jadi kita di ceritanya ngerebutin dia. Terus ini kita harus foto bareng. Foto bareng dulu guys. Iya guys, ya udah. Let's go. Oke. Okay. A few moments later. Udah guys, Jessica sama Cimesi udah selesai collab sama Igleo. Thank you ya. Bye guys. Nanti nonton videonya, oke okay, guys. Bye bye. Yeah, lihat di TikTok guys. Kita semua guys, 3x3. Bye guys. Bye. Nanti kita diedit sama Igleo. Guys, aku sama Cimesi mau cobain ini guys nih. Paket blind box. Jadi kalau beli minuman dia dapat blind box, terus kita bisa kayak pencet gitu. Ini pertama Cimesi duluan nih, dia beli blind box. Kita lihat ya bakal dapat apa. Bakal dapat rumah, mobil,
pesawat. Koleksi bandonya nambah satu lagi. Ya, nambah satu lagi. Oh, pakai. Ih, lucu banget. Oh my god. Apakah ini rumah? 400 miliar. Oh my god. Oh my god, lucu banget. Makasih. Guys, lucu banget, apaan sih? Ya ampun, dapet tas. Iya, dapet tas ya? Dapet tas. Lucu banget. Lucu banget, apaan sih? Wow. Domba. Mas, saya dapat ini sama bando. Bando. Cobain minumannya, guys. Aku mangga, si Messi melon. Aku enggak, aku cheese strawberry. Oh. Ya, coba. Terukan. Oke. Nah ya. Segar. Ayo popping boba. Ada popping bobanya. Guys, sekarang abis kita main blind box itu kita mau foto bareng. Foto booth. Mau foto booth numpang keringin rambut itu kejanan soalnya. Keringin baju. Terheboh. You terbawel. Huh? Enggak, Pan, you yang bawel. Nih, you terbawel. Aku sih paling baik. I heboh aja udah, heboh. Sama Anda. Kita rusak. Kok kita enggak pakai kacamata? Enggak usah, alay banget. Ya udah. Nih, tempat fotonya kayak gini, guys. Nih, tempat fotonya. Guys, kalian suruh pilih gambar, Ci Messi bilang suruh paling alay. Iya, itu yang api lucu. Nih ya, Paris. Paris boleh. Udah satu doang ya, tapi ya? Ya udah Paris aja. Kita foto di Paris dulu, guys. Six and a half hours later. Pencet. Oh, gitu. Yang di Paris sama. Iya. Ini yang di Santorini yang mana ya? Yang marah ya? Jelek banget. Udah print. Oh my god. Kita lihat hasil mahakarya kita nih, guys. Mahakarya kita.